Kalau pilah tajak keromban batu kiki jebatan bosi. Weh sudah ese ajakkan. Terima kasih pada yang sudi. Kok turun dari istana menjunjung kita. Kok turun dari balai menjunjung sabdo. Kok turun dari rumah dan berkotak tanggo, kampung dan bersudut membawa kato tompek semondo. Ese ni sebenarnya kiro turun dari balai. Jadi membawa sabdo Datuk Perdana yang mahungkan supaya diadakan program memetabarkan adat pepatih terutama di sekolah-sekolah yang berhampiran dengan terata luar umur. Duduk seorang sompit-sompitan, duduk ramai lapang-lapangan. Saya pun berjumpalah yang lagi arif. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk, kepada Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Rosli dan isteri, kepada guru besar dengan nama mesra Cikgu Ayau, guru besar Sekolah Senaling, dan juga guru-guru Sekolah Senaling, dan juga kepada Tuan Haji Kamel KPIBK Negeri Sembilan, kerana mereka inilah menjadi pokok dan godang untuk saya jadikan tumpuan dahanan kuek sampai saya bergantung, daun dan rimbun sampai saya bertoduh, bani yang berasa sampai saya bersandar. Bak kata ajar minta doket nan nado, manjo doket nan sayang, merajuk doket nan kasih, bekau doket yang keraman. Nan kayu saya mintakan omeh yang rajin saya mintakan kedulat yang cerodik saya mintakan akal untun-untun kali untun, kali untun banyak duri. Puas sudah kita berteromo dan berpantun. Mohonlah ese mengundur diri. Kok jauh dah terkumpul, kok doket dah terkampung, kok datang dah datang yang diajak, dah menghulu yang dihilir, dah menghilir yang didahulu. Ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai, seciap seperti ayam, sedencing seperti besi. Bak kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, usaha memperkenalkan kerombak kepada golongan muda dan anak-anak di SMK Dato' Abdul Samad khasnya akan dapat mencapai objektif yang disasarkan. Yang budiman. Pihak sekolah juga merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian memilih SMK Dato' Abdul Samad sebagai sekolah angkat untuk mempelopori adat pepatih. Kecil tapak tangan, niru kami tak gunakanlah peluang keemasan yang ada hari ini untuk lebih mendalami dan melihat sendiri keunikan adat pepatih yang diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan. Dan saya untuk memperkasakan kembali adat yang tak lapuk dari hujan, tak lokang dari panas ini, kita kena mulakan dari peringkat sekolah lagi. Sebab kata pepatah, tahu nan kocik bertanya ke nan nan padang, tahu nan muda bertanya ke nan tua. Yang kecil atau yang muda kena ambil tahu tentang anak kita sendiri. Dan yang tua kenalah mahir serta bersedia untuk menurunkan ilmu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Yang kena, yang tua kena ingat. Alang-alang alim rosak agama. Alang-alang pandai rosak adat. Kita mulakan pengisian ini dengan teroboh kerana di dalamnya ada nilai-nilai hidup. Kata-kata adat, falsafah, hukum dan asal-usul.